kali ini kita bisa bertemu dalam satu kegiatan yang sangat istimewa, studi umum tentang tantangan dan peluang kesarjanaan sejarah di era digital, motivasi dan pengalaman. Suatu judul studi umum yang saya kira saya tadi merasa lantah juga yang memakai istilah-istilah itu, tapi nggak apa-apa lah. Narasumber kita adalah Bapak Budi Putra. Selamat datang Pak Budi. Beliau adalah alumni jurusan kita. Yakni BP 1991. Nah, itu satu tahun di atas saya 1992. Beliau sekarang ini CEO di media The Jakarta Post Digital. Itu suatu media massa besar ya di Jakarta yang berbasis bahasa Inggris dan sudah sangat terkenal. Nah, sebelumnya pengalaman Pak Budi ini sudah cukup banyak ya, pulang-pulang buana, kemudian malam melintang di berbagai media. Tapi setahu saya pekerjaan Pak Budi ini tidak jauh-jauh dari dunia media. Tetapi yang paling menonjol yakni penguasaan beliau terhadap dunia internet ini. Jadi kami tadi berpikir dengan Pak Yudi dan beberapa yang lain, Pak Wan, untuk mengundang Pak Budi berbagi pengalaman dengan kita, terutama sekali adik-adik mahasiswa semester pertama ini baru masuk, baru satu minggu ya, ya satu minggu kuliahnya, dan juga adik-adik dari semester 3 atau tahun kedua yang barangkali masih berpikir mengenai mau kemana ya setelah nanti selesai dari jurusan sejarah, atau barangkali ada juga yang berpikir-pikir untuk pindah haluan ya tahun depan gitu. Nah, ini sekedar untuk berbagi pengalaman atau untuk memotivasi. Kita undang Pak Budi Putra yang kebetulan juga sedang ada kegiatan di Sumbar pada hari-hari sekarang ini, berbagi pengalaman dengan kita semuanya, memberikan pencerahan tidak hanya kepada adik-adik tapi mungkin juga kepada staf pengajar yang ada di sini ya. Kebetulan ada beberapa yang hadir. Kemudian di sini saudara-saudara ada juga Pak Abel Tasmani, alumni kita juga. Angkatan 1998. Sekarang ini anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang sudah mau berakhir. Hanya beberapa hari lagi. Beberapa hari lagi. Besok. Mau lengser. Dua hari lagi. Ya, beberapa hari lagi ya. Enam hari lagi. Beliau juga alumni jurusan sejarah kita. Nanti mungkin kita juga minta minta pendapat atau motivasi dari beliau. Ada Pak Wanofri Samri yang terhormat dan Pak Yudi Andoni. Tema yang dipilih tadinya adalah kesarjanaan sejarah atau tantangan dan peluang kesarjanaan sejarah di era digital. Karena kalau kita berpikir mengenai sejarah selama ini, ya mungkin adik-adik yang baru masuk ini baru selesai SMA ya, berpikir bahwa sejarah itu identik dengan hal-hal yang terkait dengan masa lalu, kemudian hal-hal yang terkait dengan dokumen-dokumen lama, hal-hal yang terkait dengan cerita-cerita yang jauh di belakang sana. Pokoknya dunia yang sudah lewat. Nah, sementara kita di hadapan kita, di dunia yang kita hidup di zaman sekarang, kita hidup di era sekarang. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Seakan-akan ya, muncul pertanyaan, ya, seakan-akan dunia kesarjanaan sejarah, studi sejarah pada umumnya, itu dipertanyakan atau mendapatkan tantangan yang besar ya, relevansinya ya, dan signifikansinya.
di era sekarang ini yang disebut dengan era digital, ya, semuanya serba digital. Itu saja pengantar dari saya. Terima kasih ya dari semua sudah hadir di sini. Selanjutnya nanti kita serahkan kepada Pak Budi Putra untuk memberikan motivasi dan berbagi pengalaman dengan kita semua. Kira-kira pertama ini 30 menit dulu ya, nanti tanya jawab. Nah, setelah itu nanti kira-kira jam 4:30 kita sudahi acara ini. Itu saja, silakan Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat jurusan sejarah yang sudah mengundang saya ke sini untuk ketemu dengan mahasiswa baru jurusan sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Dulu masih Fakultas Sastra. Fakultas Sastra dulu. Ya, ini sebuah kesempatan yang bagus menurut saya karena kebetulan adik-adik semua baru saja masuk kuliah di jurusan sejarah, masih seminggu, 6 hari, masih sangat fresh. Sebagian wajahnya optimis, sebagian putus asa, saya lihat, ya kan? Sebagian ragu-ragu, itu tuh hal yang biasa. Sebetulnya hampir di semua bidang. Tidak ada satupun jurusan di dunia ini yang silver bullet, ya. Artinya masuk ke situ kita pasti sukses dan kita pasti happy. Banyak juga teman-teman saya yang kuliah masuk ke jurusan sastra Inggris atau kedokteran, ya, MIPA juga. Awal-awal tuh galau lah, ya. Nah, yang mungkin dalam kesempatan ini saya bisa berbagi pengalaman, terutama dalam menjawab pertanyaan apa saja sebetulnya peluang bagi sarjana sejarah, ya. Profesi apa saja atau peran apa saja yang bisa dilakoni oleh sarjana sejarah ke depan? Sarjana humaniora lah pada umumnya. Kalau dari pengalaman saya sebetulnya saya backgroundnya lebih ke penulis sebetulnya. Jadi sebelum saya kuliah di sini saya sudah sering nulis di koran, di majalah, nulis macam-macam lah. Cerpen, puisi, artikel. Nah, waktu kuliah, satu tahun kuliah, saya sudah jadi wartawan di Singgalang. Ada di sini ya. Ada hal yang perlu diingat dari awal sebetulnya kalau kita mau kuliah sejarah. Kebiasaan menulis, ya. Jadi kalau Anda ingin tetap survive di jurusan sejarah, tetapi tidak hobi menulis, dan lebih parah lagi tidak hobi membaca, saya sarankan Anda pulang kampung atau jangan kuliah, ya, karena itu sama saja dengan mau pergi ke medan pertempuran tapi tidak punya senjata, ya. Karena tiap hari kuliah sejarahnya itu banyak tugas, banyak nulis macam-macam, ya. Jadi kebiasaan menulis itu sangat penting. Nah, saya sebetulnya karir saya itu tolanya dari hobi menulis ini sebenarnya. Jalan terbuka itu karena menulis, ya. Begitu kuliah di sejarah, ya, saya tentu tidak mengalami kesulitan dalam menulis tugas, bikin tugas. Terus saya juga menulis artikel di berbagai koran di sini atau tulisan-tulisan kreatif ke beberapa majalah. Nah, saya juga melihat teman-teman seangkatan saya agak kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya karena tidak hobi menulis. Jadi dia agak kesulitan merangkai paragraf demi paragraf, ya. Bikin satu halaman itu susah. Nah, kalaupun dia sudah riset, sudah ada bahan-bahannya, itu pun juga tidak gampang bagaimana menyarikan
menyarikan artikel-artikel dan tulisan yang sebagai bahan penelitian menjadi artikel kita sendiri. Nah, jadi kuliah sebenarnya bidang sejarah itu bukan bidang segala-galanya sebenarnya, ya. Punya keunggulan, ya, punya sesuatu yang bisa kita gunakan asal kita serius. Kalau enggak ada artinya anda kuliah sejarah, kalau sekedar. Jadi saya punya prinsip begini, kalau kita menekuni masuk ke bidang sesuatu, all out, serius, jangan sekedar jadi statistik. Oh ya si A, si B itu pernah kuliah di sejarah ya, sekedar itu aja jangan. Ada sesuatu lah yang mau kita kerjakan, yang mau kita buktikan, ya. Mungkin karya tulisnya, mungkin nanti skripsinya, entah apalah, atau mungkin kegiatannya, atau penelitiannya. Menjadi statistik itu tidak menarik sebetulnya. Oh iya dia pernah kuliah di situ ya. Atau jangan orang lupa kita pernah kuliah di sejarah. Oh iya kuliah sejarah ya. So nggak kelihatan dari omongannya, cara berpikirnya, ya. Nah, apa yang membedakan orang sejarah dengan bidang lain? Ya, dari omongan aja bisa kelihatan. Ya. Nah, orang sejarah tuh biasanya, ya, berpikir itu cenderung filosofis, ya. Pakai data, datanya itu diolah berdasarkan metodologinya. Jadi ada sesuatu yang mau yang waktu dia omongkan sesuatu itu ada maknanya, ya. Contoh, sekarang lagi rame misalnya soal pemilihan presiden, misalnya, ya kan? Nah, orang sejarah cenderung menanggapi sesuatu dengan konteks tertentu apa yang diomongin sekarang, ya. Jadi ini tidak lepas begitu aja, ya kan? Jadi jangan sampai kita apa istilahnya ahistoris, berpikir itu tidak punya dasar, tidak punya data. Ada sebuah contoh yang menarik ya. Dalam beberapa diskusi tempo hari di Jakarta, saya bilang kepada teman-teman di situ, saya pengen nanti pemerintahan yang baru ini harus ada 1-2 orang sejarawan yang menjadi tim di situ. Tidak selalu harus jadi menteri, tapi pemikir. Kenapa? Karena dia akan bisa memberikan saran sebelum sebuah kebijakan baru dilaksanakan. Oke, sekarang pemerintahan baru misalnya mau bikin apa? Sebuah kebijakan baru. Sejarawan bisa ngasih pendapat dulu. Itu apa relevansinya? Kenapa kita harus bikin itu? Gitu. Jadi tidak ngomong dari politisnya, tapi ngomong dari konteks sejarahnya, ya. Apa keperluannya? Sebagai contoh, pentingkah jembatan Selat Sunda untuk dibangun? Misalnya kan? Nah, kalau dari sisi ekonomis tentu ada bahasannya, politis ada, ya. Nah, dari sisi sejarah, ya, apakah dengan itu dibangun ada nggak dampak budaya yang akan efeknya terhadap budaya maritim, budaya perikanan, budaya nelayan? Ya jelas ada kalau itu dibangun, ya, baik di sisi pantai Lampung atau Priok atau Merak, itu pasti akan hilang kan tradisi nelayan atau bot dan lain sebagainya. Nah itu yang saya maksud. Jadi kalau orang sejarah ngomongnya harus ada konteksnya sehingga ada isinya, ya. Walaupun sebenarnya sejarah itu tidak bisa digeneralisir, ya. Generalisir dalam sejarah negara misalnya Malaysia, Singapura itu beda dengan Indonesia, walaupun yang kita bicarain masalahnya sama, misalnya topiknya topik pertanian misalnya, itu topik sangat beda, makanya perlu pendalaman yang berbeda. Jadi itu sangat penting karena yang bikin saya sangat bersyukur pernah kuliah sejarah adalah belajar metodologi. Jadi nanti anda akan mulai metodologi. Semester berapa Pak Iwan? Tiga ya? Tiga. Oh lima ya? Metode sejarah dulu ya? Tiga. Ah ya.
Nah, itu penting. Metodologi sejarah itu ibarat adalah pisau analisa. Anda bisa ngomong apa aja, bisa meneliti apa aja kalau metodologinya sudah kuat. Ya. Jadi mau bidang apa aja, mau sekarang disuruh misalnya meneliti sejarah pertanian, sejarah kedokteran bisa aja. Kalau metodologinya kuat, Anda bisa melakukan apa aja. Ya. Karena ukuran-ukurannya sudah ada. Ada parameter-parameter yang dipakai. Dan nanti kalau Anda mau kuliah, lanjut kuliah lagi, entah masih di sejarah atau mata kuliah yang lain, metodologi juga metodologi yang sama yang dibutuhkan. Nah, kebetulan sehari-hari dalam kapasitas saya sebagai salah seorang yang dianggap paham mengenai sosial media, digital, dunia online media macam-macam di Indonesia, banyak sekali, ada beberapa orang mahasiswa dia dari Australia, dari Eropa yang lagi bikin disertasi gitu ya. Ya, saya jadi pembimbing tidak resmi gitulah ya, saya baca gitu. Dan juga ada mahasiswa lokal dari Indonesia yang juga minta bantuan saya ya. Apa yang bedanya dari dua-duanya rata-rata? Metodologinya, kita masih lemah metodologinya. Yang secara umum kalau saya pahami dari luar, metodologinya kuat. Jadi untunglah yang saya bantu ini bukan masuk sejarah ya. Tapi itu memang sangat menyedihkan, rata-rata bidang lain di Indonesia ini metodologi ya, jadi agak memprihatinkan menurut saya ya. Jadi dari sisi trennya SDM kita tuh sebetulnya menurun, sebetulnya tidak berlaku untuk Nusantara seluruhnya. Nah, makanya dari sekarang mahasiswa-mahasiswa, kebetulan anak-anak masih baru-baru itu, betul-betul Anda perlu berpikir lah, perlu kontemplasi lah ya, pentingnya apa. Harus banyak bertanya kepada senior-senior di sini, kepada dosen, kepada yang lain, supaya ilmu Anda itu sangat penting, bisa-bisa ada manfaatnya. Nah, metodologi sejarah itu yang membantu saya ketika saya berkecimpung di dunia jurnalistik sebetulnya. Ya. Saya di jurnalistik, begitu saya jadi tahun 2000-an saya pindah ke Jakarta, masuk ke bergabung dengan majalah Tempo. Dan koran Tempo waktu itu ya. Jadi majalah Tempo menerbitkan koran Tempo tahun 2001. Saya bergabung ke sana. Nah, tawarannya bayangin, saya ditawarin jadi editor ya, redaktur bisnis untuk koran Tempo. Saya lagi di Padang nih, jadi wartawan di Padang. Sebelumnya tidak, saya tidak, saya lebih banyak nulis soal ya perguruan tinggi lah, pendidikan ya. Nah, kenapa itu yang ditawarin ya, karena saya juga tidak apply sebetulnya, saya ditawarin pindah ke sana. Nah, sebagai orang yang sebenarnya kan saya tidak punya background soal bisnis, soal ekonomi. Saya ambil tantangan yang menarik, kita pelajarin kan. Kadang kita punya modal metodologi. Ya. Anda kebayang enggak menjadi editor majalah editor ekonomi, desk ekonomi bisnis di majalah Tempo. Ya kan? Ya. Mungkin kebayang enggak tuh? Ya kan? Nah, tapi itu dihajar aja. Ambil itu namanya peluang. Ya. Kalau saya tidak mengambil peluang itu, belum tentu jalan saya akan sama, ya kan? Jadi sesuatu segala satu bisa dipelajari kan, ya. Nah, kalau sudah terbiasa dengan riset, dengan metodologi, dengan akurasi, itu bisa kita lakukan. Sekitar setahun saya jadi editor ekonomi, terus saya dipromot menjadi editor teknologi. Nah, teknologi, disitulah sebetulnya turning point saya sebetulnya ke bidang teknologi di digital. Itu saya lakoni sekitar 3 atau 4 tahun. Jadi editor teknologi buat koran Tempo, buat majalah Tempo dan Tempo Interaktif ya. Ini saya cerita sedikit dulu, ini lu soal apa perjalanan ini saya. Jadi dari Padang pindah ke Tempo sekitar 5 tahun. Kemudian saya berhenti dari Tempo menjadi penulis freelance ya.
jadi blogger ya, nulis review-review teknologi di beberapa situs teknologi di Amerika Serikat ya, jadi review teknologi karena waktu itu ada kebutuhan beberapa blog teknologi di luar butuh analisis dari orang Asia. Ya, itu opportunity saya ambil. Ini seperti saya masuk ke Tempo juga. Oh, ada tuh tawaran ambil. Jadi bukan apa yang saya mau sebetulnya, tapi apa yang dibutuhkan. Itu yang saya ambil. Masuk ke Tempo masalah ekonomi, bidang ekonomi yang bukan bidang saya ambil. Alhamdulillah jalan, ya. Terus keluar dari Tempo, jadi saya keluar dari Tempo tidak punya pekerjaan lagi sebetulnya. Jadi begitu jadi freelance, freelancer. Nah, selama 2 tahun saya menulis di Slash Gear, Slash Phone, mereview HP macam-macam lah. Nggak ada satu orang yang percaya saya tamat sejarah, ya, karena so, totally different yang saya pelajari, yang saya bahas. Saya diundang ke hampir sebagian besar teknologi conference di Amsterdam, di Paris, di Stuttgart, macam-macam untuk mereview, ya. 2 tahun menjadi penulis freelance teknologi, baru saya ditawarin oleh Yahoo, Anda tahu Yahoo? Pertama oleh Yahoo Southeast Asia di Singapura dengan posisi sebagai country editor untuk Yahoo Indonesia. Jadi Yahoo Indonesia belum ada waktu itu, jadi saya bergabung dulu tahun 2009 Yahoo Southeast Asia. Nah, itu unik lagi tuh, saya ditawari lebih ke bidang manajerial kan. Manajerial, bagaimana tantangannya adalah Anda bisa nggak nanti mendirikan Yahoo Indonesia, tapi berkantor dulu di Singapura. Tetap bukan apa yang saya mau, tetapi apa yang dibutuhkan orang. Saya ambil lagi tantangan itu kan. Nah, di situ baru saya betul loncat ke kuadran baru sebenarnya manajerial. Nah, itu Anda bayangkan itu bukan tawaran yang mudah, ya kan? Itu adalah kesempatan saya pertama bekerja di luar negeri, ya kan? Dan untuk Indonesia, saya satu-satunya orang Indonesia. Nah, saya cerita pengalaman sedikit. Nah, perusahaan seperti Yahoo itu tidak, kalau kita masuk itu nggak dikasih, nggak ada buku putihnya lah, ya kan? Jadi kita mulai ya, pikirin aja kerjanya sendiri. Sebenarnya targetnya adalah, tugas Anda adalah dalam setahun, dibilang ke saya, tugas Anda dalam setahun sudah harus bisa mendirikan Yahoo Indonesia. Rekrutmen macam-macam, udah lah saya pelajari aja apa aspek legalnya, ketaryawanan, penggajian, semuanya, kontennya ditambah, ya. Nah, untungnya adalah bekerja di tempat seperti Yahoo itu kan orang-orangnya standarnya sudah tinggi ya, kualitasnya. Jadi kita ikut naik ya, ikut naik ya. Nah, sekaligus juga ya melatih bahasa Inggris dan lain sebagainya. 1 tahun saya di Singapura. Nah, mulai merekrut lah calon-calon karyawan buat Yahoo Indonesia. Telepon-telepon dari situ, bolak-balik ke Jakarta. Akhirnya 2010 barulah Yahoo Indonesia itu punya kantor di Jakarta di Pacific Place Mall ya. Nah, saya mulai punya tim. Sampai karyawan Yahoo Indonesia itu 55 orang tahun pertengahan 2011 saya berhenti dari Yahoo. Kenapa saya berhenti dari Yahoo? Saya merasa misi saya sudah selesai ya, Yahoo sudah berdiri, bisnis sudah jalan. Karena Yahoo itu kan media namanya multinational company ya, perusahaan besar ya, giant company. Saya masih ingin menimba pengalaman di perusahaan teknologi yang lebih kecil, startup teknologi namanya, startup company. Jadi saya keluar dari Yahoo, balik lagi ke Singapura, bekerja di perusahaan Viki namanya, VIKI, video streaming company. Jadi kita, ya di Viki itu kita nge-license film-film drama, orang bisa nonton gratis lah, ya, drama Korea macam-macam, film-film Hollywood juga ya. Setahun saya di Viki. Nah, baru saya ditawarin oleh di Jakarta Post. Nah, Jakarta Post itu bilang, karena mereka yakin ya, cepat atau lama kan
kertas itu kan turun ya, orang baca koran akan semakin menurun. Jadi saya ditawari di untuk mendirikan Jakarta Post Digital. Jadi perusahaan baru di bawah Jakarta Post yang urusannya online aja, digital aja. Ya. Tawaran itu saya ambil karena saya tidak melihat sudah ada perusahaan media di Indonesia yang baik surat kabar maupun majalah yang masuk ke digital itu udah bener gitu loh. Umumnya pada sebagian besar masih sambilan dan lain sebagainya, modalnya juga masih belum teruji. Nah, jadi saya mendirikan Jakarta Post Digital sudah hampir 2 tahun. Sekarang saya sudah punya karyawan sekitar 25 orang. Ya urusan saya sudah sama sekali beda, betul-betul bagaimana perusahaannya jalan, revenue-nya jalan, bayar THR karyawan, ya urusannya gitulah. Ya. Sebagai CEO, CEO itu kalau dalam istilah Indonesianya direktur utama, tanggung jawab saya adalah deal dengan pemilik modal, investor, merekrut orang, dan menjalankan bisnisnya. Ya. Nah, kebayang nggak oleh Anda, orang sarjana sejarah bisa menjadi presiden direktur di sebuah perusahaan media? Ternyata itu kan bisa kita lakukan. Ya. Apa inti dari cerita saya tadi? Ya. Sebenarnya semuanya tergantung kepada kita. Ya kan? Enggak masalah kita kuliah di sini atau kuliah di manapun. Jangan pernah percaya dengan peringkat perguruan tinggi. Itu enggak ada. Mau sekolah di UI sekalipun, mau di manapun, ITB belum tentu sama hasilnya, belum tentu juga bagus-bagus. Jangan lupa, mulai dari waktu saya masih di Tempo sampai ke Yahoo dan Jakarta Post Digital, saya punya pengalaman meng-hire orang kan, merekrut orang, saya sudah punya pengalaman menginterview calon-calon karyawan. Saya hanya butuh 10 menit untuk tahu siapa orang itu kalau udah bicara sama saya. 10 menit aja, bagaimana cara dia menjawab, bagaimana cara dia ngomong, ya kan? Dan dia hadir di interview itu, ya, nggak susah, dan alhamdulillah tidak ada yang meleset, yang saya terima itu bagus-bagus. Dan saya tidak pernah melihat KHS atau merekrut orang. Saya tidak pernah terkesan oleh statistik IP. Tapi bahwa, ya, yang bagus-bagus itu IP juga bagus. Ya, itulah kenyataannya kan. Ya, tapi tidak semuanya. Saya lebih menghargai Anda punya IP-nya tidak tinggi, tapi tidak cheating, tapi tidak nyontek, tapi tidak dibikinin teman, tapi tidak nitip absen. Itu paling penting daripada nilai Anda hampir sempurna, tapi cheating. Fotokopi aja, dibikinin teman, absennya nitip. Apa artinya ini? Kejujuran itu penting, yang itu modal Anda untuk jadi besar. Anda fight-nya itu karena Anda jujur. Coba kalau udah terbiasa dibikinin teman, kan Anda tidak fight lagi. Dia tidak menguasai bidang kan? Jadi, bukan nilai yang tinggi yang harus kita kejar. Tetapi bagaimana kita bikin yang sebenarnya kita bisa aja. Jadi yang outstanding pun nggak, tidak apa nilainya tidak bikin saya terkesan sebetulnya. Nah, akhirnya jadi semuanya kan kembali kepada kita kan, bagaimana kita bisa fight, kita bisa berjuang, kerja keras. Percayalah, tidak ada orang yang malas yang berhasil. Sebenarnya kerja keras tidak gampang lah ya. Saya waktu jadi wartawan di Singgalang pun waktu sedang kuliah itu nggak pernah tidur di tempat kos, tidurnya di kantor. Kenapa tidur di kantor? Karena malam saya bisa banyak baca koran, majalah lengkap di situ kan, buku banyak dan ada komputer. Anda tahu tahun 90-an itu komputer bukan barang yang gampang didapatkan. Sekarang gampang, Anda bisa punya laptop, punya tablet. Dulu tuh nggak ada, kita punya PC itu jarang. Jadi, nah, saya tidur di kantor, baca buku, banyak-banyak. Artinya itu bagian dari
membaca, harus menguasai banyak buku, majalah, dan jangan buku sejarah aja ya, jangan yang lain juga harus anda baca. Anda harus hidup ini tidak bisa dijalankan oleh satu bidang aja dan menganggap jalannya itu ceteris paribus atau berkonstan atau apa ya, nggak ngaruh gitu. Semuanya ada kontribusinya. Nah, harus ada keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini udah benar, ya. Jadi Anda bisa peluang di bidang sejarahnya banyak sekali. Jadi entrepreneur seperti saya atau bekerja di politisi parlemen ya, kayak Pak Abel. Atau saya juga tahu ada anak lulusan sejarah angkatannya di atas saya. Sekarang dia menjadi distributor farmasi di Jakarta. Nanti saya cek namanya. Jadi macam-macam ya. Jadi developer bisa juga kayak. Iya, ada jadi developer real estate dan lain sebagainya, ya. Tentu bidang-bidang yang utama seperti jadi peneliti itu udah pasti ya. Kerja di kantor arsip, jadi dosen itu udah pasti. Banyak sekali peluangnya sebetulnya. Jadi yang penting itu adalah harus serius kuliahnya, ya, serius kuliahnya, ya, dan apa? Sambil kuliah Anda juga harus melakukan sesuatu menurut saya, entah itu mulai menulis di majalah, di surat kabar. Bikin mulai berjaringan, jangan harus ada punya teman-teman lagi. Ini ada seminar di mana harus hadir. Jaringan itu sangat penting. Anda tahu kenapa saya ditawarin dari Padang langsung ke Tempo? Itu saya tidak pernah apply pekerjaan, saya ditawarin. Karena saya punya jaringan, sering ketemu orang, ikut diskusi dan sebagainya. Dari pekerjaan yang saya tadi yang bilang tadi masuk ke Tempo, Yahoo, Viki sampai Jakarta Post Digital. Saya tidak pernah bikin lamaran pekerjaan. Di per hari ini saya belum pernah bikin lamaran pekerjaan. Sebagai besar karena ditawarin. CV pun juga gak pernah bikin. Nah itu kan, itu bukan segala-galanya kan? Ya, jadi kalau kita punya kemampuan, kita yang ditawarin. Ya, kita ditawarin. Nah, begitu udah kita dapat kesempatan, kita buktikan. Buktikan. Yang saya pekerjaan sekarang di Jakarta Post Digital ini adalah saya ingin membuktikan bahwa kan umumnya kalau Yahoo kan bukan perusahaan saya masuk sebuah perusahaan besar, ya, saya tidak ada urusan dengan revenue, dengan modal di situ. Masuk ke Viki juga di Singapura modal sudah ada dan saya bukan di bidang salesnya, tapi di Jakarta Post Digital itu saya yang mikirin duitnya, yang revenue-nya, revenue stream, terus bagaimana penjualan iklan, konten, sindikasi, macam-macam. Inilah pembuktian saya bahwa ya mau bidang apa aja ada masalah. Jakarta Digital adalah satu dari sedikit perusahaan digital di Indonesia yang mau masuk tahun kedua udah mau balik modal. Gitu. Jadi tahun ketiga udah profitable. Karena saya bilang waktu saya direkrut oleh Jakarta Post Digital adalah benchmark sebuah perusahaan digital itu 3 tahun. Kalau 3 tahun dia belum untung, belum take off, tidak akan kemana-mana, akan gitu-gitu terus. Ya. Nah ini alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya janjikan. Dan tidak gampang. Anda tahu begitu saya masuk jadi CEO Jakarta Post, saya nggak ngerti pembukuannya sebetulnya. Belajar sambil jalan, akuntansi itu harus dipahami juga. Saya bilang, ini gimana cara bacanya? Ya kan? Kalau kita kan pembukuan kita sederhana aja, uang masuk, uang keluar, kan? Ya, nah, gapnya disitulah yang kita tahu kan. Ini cukup kan ya, beda, sisa nggak? Itu aja. Nah, tapi ternyata itu bisa dipelajari sambil jalan. Saya tinggal meng-hire orang yang mengerti finance. Ya? Nah, jadi nggak perlu semuanya kita menguasai teknisnya, nggak perlu. Tapi
kita mengerti logiknya kan, logikanya, metodologinya, semua udah jalan, ya. Mungkin itu dulu, yes, sebagai pembuka diskusi kita hari ini. Terima kasih, assalamualaikum. Tidak mendalam, ya. Tapi kita punya kemauan untuk belajar dan terus belajar dengan kerja keras, ya, belajar dengan keras. Nah, terus juga sampaikan tadi, ya, sebagaimana juga sering diingatkan oleh dosen sebenarnya, ya, bahwa kita itu harus jujur, ya, kejujuran ilmiah, kejujuran akademis itu menjadi sangat penting sekali untuk pijakan awal, ya, bagi kita keluar nantinya. Jadi kalau di kampus, kalau di sekolah, ya, sudah terbiasa dengan budaya cheating itu, ya, keluar menjadi habit, menjadi kebiasaan. Nah, jadi ini sangat penting sekali sebagai modal bagi kita untuk lebih maju. Kemudian kemauan tinggi untuk terus maju, ya, kemauan tinggi untuk terus maju. Tidak mudah patah semangat gitu kan. Bahwa yang kompetitif, ya, yang maju, yang hebat itu memang orang yang punya kemauan kuat, ya, pantang menyerah. Nah, selanjutnya, ya, tadi hal-hal yang bersifat teknis itu sangat penting, kemampuan bahasa Inggris, ya, tentu saja tadi secara tidak langsung sudah disampaikan. Nggak mungkin lah Pak Budi bisa melalang buana ke negara keliling dunia gitu, ya, kalau tidak ada kemampuan bahasa Inggrisnya, itu tidak mungkin. Nah, saya kira Pak Budi juga bisa bahasa asing yang lain, bahasa Jepang kan, sebenarnya kan bisa juga. Bahasa Jepang. Kalau Belanda jadi bisa ngomong. Ya, Pak Abel bahasa Prancis itu.